Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pedian Safidin. Oke, teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, jadwalnya kali ini Pedian Safidin akan membagikan video, yaitu kebetulan teman kami ada mencari cacing air, ya. Nah, kalian perlu ketahui bagaimana prosesnya untuk penangkapan cacing air. Bagi kami yang baru gabung, silakan subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar selalu update dari video-video kami. Yuk kita lanjut. Teman-teman, alat penangkap cacing airnya seperti ini, ya. Ini, ya. Alat penangkapnya ini terbuat dari rotan, ya. Kalau sekilas dilihat ini seperti tanda panah, tetapi ini melingkar, ya, kalau dari depan seperti ini. Nah, ya, bentuk lingkaran, ya, seperti itu, ya, bentuknya di depannya itu ada kepalanya, ya. Jadi bagian kepala, kemudian makin ke belakang ini makin membesar, nih, ya, ini pangkalnya. Nah, alat ini yang digunakan untuk menangkap cacing air, ya. Kembali lagi kami sampaikan bahwa pada video sebelumnya kami juga pernah memperlihatkan bagaimana model lubang cacing air, ya. Atau kita kenal dengan kua-kua seperti ini, ya. Nih. Nih. Bagaimana ciri-cirinya? Ini. Pada sisinya ini ada bekas kompa air yang mengering seperti ini. Ini ciri-cirinya. Nah, yang ini adalah lubang, ya, untuk mereka melakukan ekskresi atau buang kotoran. Ini kotorannya, ya. Nah, Pak, ini pada bagian mulut ini, ya. Ini pada bagian pantat. Jadi yang keluarnya ke atas pantatnya lalu mengeluarkan kotoran ini, ya. Sementara ini dia mengeluarkan kotoran itu ada pergerakan dari pasir, ya. Nih. Ada pergerakannya. Nih. Ini bagian matanya atau lubang bagian mulut, ya. Jadi ketika alat penangkapnya dimasukkan, jadi yang terkena adalah bagian anterior atau bagian mulut, ya. Bagaimana prosesnya? Kebetulan teman kami ini sedang mencari kuak-kuak. Cet, langsung ditusuk. Nah. Ini dia proses penggaliannya. Penggalian lubangnya ini teman-teman cukup menantang karena pasirnya cukup keras. Kalau hanya menggunakan tangan, kadang jari-jari kita mengalami lecet, ya, karena di bagian bawah ini tidak semuanya pasir, kadang ada batunya, ya. Jadi ini angler roninya ini menggunakan tempurung kelapa yang digunakan untuk mempermudah, ya, penggalian. Kayaknya, Pak. Ya. Ya, ini dia. Teman-teman, alhamdulillah dapat, ya. Memang tidak sembarangan untuk menangkap cacing ini. Ya, ketika ditusuk, kita harus deteksi dulu ini kena atau enggak. Kalau tidak kena kan sia-sia menggali lubangnya. Ya, caranya kita goyang-goyang, tarik, kalau ada dia menekan ke bawah, kita putar, dia kembali, rotannya mutar, ya. Nah, berarti cacingnya ada. Nah, seperti ini. Ya.
Dulang ya. Enggak ada. Ada lagi kayaknya. Oh iya, ada teman-teman. Ya. Ada lagi. Nih. Ya. Ini cacingnya, ya. Jadi kalau sudah kita pengalaman tahu kena atau tidaknya, ya dengan cara itu dites, kita putar-putar. Kalau dia rotanya tidak mau terputar langsung kembali, kemungkinan memang cacingnya ada. Ya, ketika mau ditarik, model ada yang nyangkut. Nah, seperti itu nah, ya. Nah, proses pelepasannya dari alat penangkapnya. Jadi yang masuknya adalah pada bagian mulut, teman-teman ya. Oke. Di malam sang pasir-pasirnya dipasang. Ada? Oh, ya. Oh iya, ada lagi teman-teman. Ya, proses penggalian dimulai. Jadi butuh keterampilan khusus. Nah, kita potong cepat ini. Kita potong langsung ya, dong. Ya langsung potong. Ini cara membersihkan pasirnya ya, langsung didorong ya. Ya, itu termasuk lambat ya. Cara menghilangkan isinya seperti itu, dipotong. Ini. Ya, baru kita dorong, itu cara menghasilkan mengeluarkan isi perutnya. Putus dia. Putus. Aku belum mengerti begitu. Oke, sekali lagi bagi kamu yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, and comment, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar selalu update dari video-video kami. Ya. Mudah-mudahan tutorial ini, cara menangkap cacing air atau dikenal dengan kuak-kuak, bisa bermanfaat, terutama bagi kalian yang hobi mancing atau pekerjaannya sebagai nelayan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.